Semua selamat kembali ke carikas.com bersama saya Torik Azmi. Hari ini kami sedang pandu uji Honda City Hatchback EHEV RS baru. Jom tengok apa best tentang kereta ni. Okey, dari segi design boleh dikatakan Honda City Hatchback ini nampak sangat menarik. Lagi-lagi kalau anda pilih varian EHEV RS ini yang didatangkan dengan beberapa elemen menarik seperti lampu LED penuh, grill depan bercorak honeycomb dan juga lambang Honda Hybrid biru dan lambang Honda RS. Selain daripada itu, varian ini juga didatangkan bersama rim 16 inci 2 toner yang lihat sangat-sangat menarik. Okey, dari segi dalaman, Honda City Hatchback ni rasa sangat luas disebabkan oleh penggunaan ruang yang sangat efisien. Ia juga sangat-sangat praktikal dan dalam kes varian ini, ia dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur premium seperti dash display digital, touchscreen digital yang ada Apple CarPlay dan reverse camera, single zone automatic air conditioning dengan blower belakang, electronic parking brake dan juga keyless entry and ignition. Seat belakang bukan sahaja luas dan sangat selesa, seat belakang ni sangat versatile sebab dia boleh lipat sebegini, satu, ataupun sebegini, kedua. Dan anda boleh lihat sendiri betapa luasnya ruang kargo yang ada dalam kereta kecil ini. Okey, pilihan hybrid tunggal dalam segmen ni menggunakan sistem powertrain Honda iMMD yang terbaru. Ia merangkumi enjin 1.5 liter 4 silinder petrol, motor elektrik, lithium ion battery pack dan juga transmisi CVT. Okey, pada kebanyakan masa enjin petrol ini menyalurkan charge dan tenaga kepada sistem elektrik yang ditugaskan memacu kenderaan ini. Ia mampu menjana 109 PS dan 293 Newton meter daya torque. Okey, dari segi prestasi, Honda City Hatchback ni sangat-sangat memuaskan. Pecutan 0 ke 100 km/jam hanya perlu 9.7 saat manakala kelajuan maksimanya berbaca 175 km/jam. Paling penting, ia sangat-sangat cekap dalam penjimatan bahan api dengan penggunaan 3.6 liter per 100 km on average. Okey, dari segi keselamatan, varian hybrid ini dilengkapi dengan sistem Honda Sensing penuh yang memberikannya benda-benda seperti Adaptive Cruise Control, Autonomous Emergency Braking dan juga Honda Lane Watch Camera. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya pilihan tunggal hybrid dalam segmen ni agak mahal sikit. Ia bermula daripada RM109,800. Apa pandangan anda tentang Honda ni? Baloi tak baloi? Silalah komen di bawah dan jangan lupa like, share dan subscribe. Oh ya, geng, sebelum saya lupa, jika anda syok lihat video-video sebegini, jangan lupa komen di bawah dan bagi tahu kami kenderaan apa pula anda ingin kami beri ulasan seterusnya. Safe, more safe.